Yo, what's everyone? Snoop Dogg di sini dan kali ini kita sedang berada di gue gak tahu namanya. Oh ya, Easterby Airport ya. Oke, apa kalian tahu apa yang ada di sini? Ya. Sebagian dari kalian pasti tahu ini adalah wanted list mobil yang akan kita ekspor untuk mendapatkan uang ya. Ini adalah list yang pertama. Karena saya belum mengotak-atiknya ya. Oke, untuk membuka list ini, kamu harus menyelesaikan sekolah mengemudi yang terletak di Doherty. Oke, di map ya. Di map ini kelihatan banget ada tulisan S di sana dan di sana ada apa itu seperti save seven apa itu ya. Nah, di situ kamu harus menyelesaikan misinya. Ya minimal bronze lah, minimal bronze. Ya, benar minimal bronze. Sih. Kalau mau lebih bagus ya gold ya, sampai gold. Setelah itu kamu bisa mengekspor mobil-mobil seperti ini coy, terutamanya ini ya, mobil Admiral. Oke, kita ekspor karena kita sudah menyelesaikan misi seperti tulisan S di sini lalu kita tinggal ambil mobilnya. Set, oke. Kita mundur lalu kita tarik ke arah lingkaran merah di sana coy. Di sini gue pakai light graphic ya karena biar kelihatan bayangannya biar mudah gitu kalau capeknya. Dan oke, kita lepasin dan bam. Oke, mobil pertama kita sudah sampai. Oke, setelah menyelesaikan misi wanted list ini, kamu bisa membeli mobil langka mungkin ya di sini seharga mungkin sama dengan harga ekspornya ya. Tapi ini berjadwal coy. Jadi kayak ada tulisan Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday berjadwal coy. Mobil datangnya kapan kamu beli dan dia akan datang. Rupanya Admiral tuh. Di Saturday ada, di hari Sabtu ada, di Senin klub apa itu enggak saya enggak tahu ya. Oke, tanpa basa-basi lah ya. Oke, kita akan mencari semua wanted list ini atau mobil ini ya. Kita mulai dari Patriot. The other day I was kicking it with a few of my lady friends, as often beloved. Thank you.
Oke, sepertinya mobil Admiral ini yang terakhir ya dari list pertama. Kita cek dulu. Oke, benar. Ini list terakhir ya di Admiral ini list terakhir dari mobil yang harus kita cari untuk diekspor ya. Oke, sepertinya hanya itu saja dapat saya sampaikan ya. Terima kasih sudah menonton. Bye bye.